Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman Syazwan Biro Hisham. Nombor metrik 270674. Okey, hai semua. Hari ini saya akan menceritakan mengenai bandar saya, iaitu Liverpool. Okey. Wilayah yang saya bagi nama, yang wilayah yang saya buat, yang saya bagi nama adalah yang bernama Liverpool. Okey. Okey, ini merupakan bandar Liverpool lah. Okey, menerusi perumahan perumahan dan juga penginapan penduduk di wilayah saya, saya mendiri dan membina tiga apartmen dan juga dua apartmen ni lah. Okey, dari segi natural resources yang saya guna adalah mengenai power plant nuclear dan juga water synthesis tower, improve water tower dan wind turbine. So sumber asli ini adalah untuk menampung kuasa dan juga penjanaan air kepada penduduk-penduduk saya. Okey, dari segi mercu tanda pula, saya membina carry tower dan juga dan juga capital tower. Ini antara mercu petanda lah dan mampu menjadi sektor pelancongan kepada pelacur-pelacur yang datang ke wilayah saya. Okey, untuk memastikan sektor pendidikan ini berkembang, saya membina satu sekolah dan juga saya membina institusi universiti, di mana institusi universiti saya berada di sini. Ini adalah universiti, manakala ini adalah student resident. Ini tempat tinggal tempat tinggal siswa lah. Kalau dekat universiti UM tu, ini apa siswa. Okey, kat sini kita panggil student resident. Dan juga ini merupakan taman permainan ataupun orang cakap tamanlah dekat bandar saya, dekat wilayah saya. Kita ada football stadium dan juga tennis court. Ini adalah untuk memastikan student-student di wilayah saya mendapat pencapaian yang tinggi dalam akademik, malah dari segi koko kurikulum juga mereka aktif lah. Dan ini adalah music theater, so mana-mana student-student daripada wilayah saya yang nak berkecimpung dalam movie theater, so mereka perlu masuk dan juga belajar tentang music theater. Okey, di sebelah institusi universiti ni, pengajian tinggi, kita ada bookstore di mana student boleh beli dekat sini. Okey, student boleh beli dekat sini dan juga rakyat-rakyat saya lah untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Okey, bukan kita ada sekolah akademik sahaja. Di wilayah saya terdapat, saya juga mementingkan kemajuan kurikulum bersukan. Jadi, saya membina soccer school ni. Maknanya, kalau mereka ingin, student di wilayah saya nak masuk dalam bidang wakil wilayah saya, nak jadi macam Cristiano Ronaldo, nak jadi macam Messi, so ini adalah tempat-tempat di mana ibu bapa boleh menghantar anak mereka. Okey, bukan setakat itu saja, di wilayah saya saya mementingkan juga ataupun menitik beratkan kesihatan penduduk-penduduk saya. Okey, disebabkan itu kat sini kita boleh nampak fitness club yang setelah saya bina. Fitness club ini maknanya bolehlah penduduk saya pergi ke tempat tersebut untuk
untuk membina badan, untuk membuat exercise dan sebagainya. Okey. kalau ini fitness club ya. Kalau dari segi sukan dan juga hiburan juga, kita ada juga sukan dari segi indoor, iaitu bowling alley. So maknanya kalau yang penduduk saya minat sukan jenis indoor, so mereka bolehlah ke bowling alley ni. Selain itu, dari segi outdoor pula, sukan outdoor, saya bina basketball club kat sini pun ada. Okay. Okay, itu dari segi kesihatan. Okey, dari segi mewujudkan peluang pekerjaan daripada segi sektor swasta dan juga kerajaan, saya membina kilang lah. Okey, ini medium kilang, iaitu kedua tertinggi, mampu menampung keluasan pekerjaan sebanyak 1,000 orang. Okey, yang ni pula. Okey. Yang ni pula adalah production complex, iaitu kilang yang paling terbesar lah yang saya bina, yang mampu menampung sebanyak 5,000 kaki tangan ataupun tenaga buruh dan juga pekerja. So ada juga ya, selain daripada kilang, sektor kilang, penduduk saya juga boleh mewujudkan peluang pekerjaan, di mana kami membuka office building, okay, dan juga dan adalah office-office yang saya bina seperti office building ini dan sebagainya. Okey, untuk keperluan asas, iaitu keperluan Maslow ya, ada dalam keperluan Maslow yang kita belajar, ada dalam keperluan Maslow ini mementing beratkan keperluan keselamatan. So dalam keperluan keselamatan, saya membina fire station, police station, hospital, kalau ada apa-apa musibah ataupun apa-apa kecelakaan yang berlaku, polis bomba dan juga hospital ini bolehlah memberi perkhidmatan mereka. Okey, ini adalah military training center. Sebab saya dah unlock, sebenarnya saya dah dalam masa kita main game ni, saya dah unlock saya punya military base ya. Okey, military base. Ini merupakan military base saya, military headquarters. Okey, kejap eh. Okey. Okey, dekat sinilah military base yang bagi keperluan keselamatan juga lah kepada penduduk saya. So kat sini saya bina military base, dekat sinilah di mana apa cakap, kereta kebal dan juga peralatan tentera diproses ataupun dibuat kat sini ya. Yeah, kat sini kawasan kilang lah, kilang untuk membuat kereta kebal dan juga alatan-alatan lah, alatan keselamatan lah kepada tentera. Jadi inilah dia wilayah Liverpool. Wilayah Liverpool. Oh, sebelum saya lupa, penduduk Liverpool ni, saya juga membina Amber Shopping Center, mini market dan sebagainya. Ini untuk rakyat saya lah, untuk mencari keperluan asas, memenuhi keperluan asas seperti yang terkandung di dalam keperluan Maslow, hierarki Maslow juga lah. Keperluan asas ini menjadi utama. So saya membina mini market, Amber Shopping Center dan sebagainya untuk rakyat-rakyat saya boleh mencari kelengkapan keperluan asas seperti pakaian, seperti makanan dan sebagainya. Okey.
Okey, setakat itu saja daripada saya. Setakat itu saja daripada saya, Muhammad Aiman Syazwan, Perro Hisham, bernombor metrik 270674. Bagi tema wilayah saya ini, saya lebih menitik beratkan bila sesuatu bandar ataupun sesuatu wilayah itu berkembang dan juga maju, apa yang rakyat dapat. Sepatutnya bila bandar dan wilayah itu maju, keperluan rakyat ataupun rakyat juga perlu mendapat efek, perlu mendapat kesan yang baik dari segi pembangunan, dari segi infrastruktur dan dari segi memenuhi keperluan asas dan sebagainya, dari segi meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi dalam konsep wilayah saya ini, apabila bandar wilayah Liverpool ini maju, apa kesan yang kesan baik yang diperolehi daripada rakyat-rakyat saya. Saya lebih mementingkan kebajikan rakyat saya lah, tak mementingkan pembangunan, terlalu pembangunan dan taraf hidup penduduk saya rendah. Tak, saya lebih mementingkan infrastruktur. Saya menyediakan pelbagai infrastruktur, pelbagai sektor pekerjaan untuk mereka menampung keperluan mereka dan apa yang rakyat dapat. Kebajikan rakyat adalah keutamaan saya. Okey, itu sahaja daripada saya, Muhammad Aiman Syazwan Perro Hisham, 270674. Assalamualaikum.